Di sini juga tentunya bisa kita melakukan penarikan saldo di sini 10.000, kemudian pulsa juga Indosat 10.000, dan bisa juga melalui pulsa ya, pulsa di sini ataupun saldo ShopeePay juga bisa, pulsa Telkomsel, dan yang terakhir di sini bisa juga kita melakukan penarikan melalui saldo OVO ya. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya di sini ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal membahas kembali salah satu aplikasi penghasil saldo Dana, saldo OVO maupun saldo GoPay yang ada di Play Store ya. Dan kali ini aplikasi yang bakalan kita bahas adalah aplikasi dengan misi yang sangat gampang, yaitu hanya mengisi survei saja. Wow. Oke, seperti apa aplikasinya? Sebelum itu, kalian bisa dukung dulu dengan like video ini, kemudian silakan di subscribe tentunya channel ini, biar tentunya channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke, di sini langsung saja kita buka aplikasinya. Untuk link download aplikasi nanti, silakan kalian cek di deskripsi video ini. Oke, nama aplikasinya adalah Share Party Survey Online. Oke, di sini kalian bisa perhatikan ini rating dari aplikasinya cukup bagus ya di Play Store, dan sudah cukup banyak juga di download. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita buka aplikasi dari Share Party ini. Oke, nanti bakal keluar tampilannya seperti ini karena kita belum mendaftarkan akun kita ya. Di sini langsung kita klik saja. Atau sudah memiliki akun atau belum memiliki akun, buat kalian yang belum punya, silakan kalian daftarkan saja diri kalian di sini ya. Kalian isikan alamat email kalian, nomor handphone, dan kalian buat kata sandi kalian. Oke, di sini karena saya sudah punya akun, langsung saya loginkan ya. Oke, di sini saya sudah langsung login di halaman awal dari aplikasi Share Party ini. Di sini misi kita sangat gampang, tinggal kita kumpulkan saja seperti ini logo koin ya. Logo koin dalam aplikasi ini ada bentuknya seperti ini. Di sini saya sudah memiliki 140 logo koinnya ataupun koinnya ya di sini. Oke, cara untuk mengumpulkannya seperti apa? Yaitu dengan cara mengerjakan di bagian menu nomor 2 ini, ada misi di sini ya yang bisa kita kerjakan. Contohnya di sini ada beberapa misi, nanti bakal keluar setiap harinya misinya yang bisa langsung kita selesaikan ya. Contohnya di sini ada misi penggunaan ponsel dan misi survei di sini, survei skincare ya. Di sini coba kita jawab langsung untuk misinya. Langsung tertera di sini ya berapa poin yang bakal kita dapatkan, 30 poin, dan cara mengerjakannya juga cukup gampang, tinggal kita jawab saja pertanyaannya satu per satu. Oke, di sini coba saya selesaikan untuk bagian misi ini atau survei ini ya, bisa langsung kita kerjakan, coba kita selesaikan. Oke, di sini misinya sudah berhasil kita kerjakan ya. Kalian bisa perhatikan di sini, ini tinggal survei skincare yang ada di sini. Oke, di sini ini juga misinya sangat gampang juga. Tinggal kita kerjakan saja, kita jawab langsung pertanyaannya satu persatu ya. Dan pertanyaannya juga nggak cukup banyak karena poin yang bakalan kita dapatkan juga cukup kecil sini ya. Jika poinnya besar, maka pertanyaannya juga cukup banyak nanti. Contohnya ini poinnya hanya 45 poin. Ini sekitar sampai 10 pertanyaan saja ya yang bisa kita jawab nanti. Silakan nanti kalian kerjakan saja misi-misi yang tersedia di sini. Jika kalian rajin untuk mengerjakan misi yang tersedia di dalam aplikasi ini, maka nanti kalian bakalan diberikan survei ya, dipercayakan survei yang lebih besar setiap harinya. Oke, di sini poin kita langsung bertambah ya, menjadi ataupun koin kita di sini menjadi 170 koin. Oke, itu dia ya. Ini dia langsung perolehannya terbuat di sini, langsung tertera dibuat di sini. Oke, dan di sini juga langsung saja kita coba di sini, kita lihat cara untuk melakukan penukaran koin ini ya. Oke, karena di sini tadi kita sudah memiliki koin di sini, langsung bisa kita tukarkan tentunya. Kalian langsung cek saja di bagian menu yang ada di tengah ini, ada bagian misi hadiah ya. Oke, di sini nanti bakal keluar cara kita untuk bisa melakukan penarikan saldo di dalam aplikasinya ya. Di sini bisa juga kita tukarkan melalui pulsa ya. Di sini ada Indosat, kemudian melalui
Grab Gips juga bisa, kemudian GrabFood juga bisa, dan Tokopedia juga bisa. Kemudian di sini juga tentunya bisa kita melakukan penukaran saldo di sini 10.000, kemudian pulsa juga Indosat 10.000, dan bisa juga melalui pulsa ya, pulsa di sini ataupun saldo ShopeePay juga bisa, pulsa Telkomsel, dan yang terakhir di sini bisa juga kita melakukan penarikan melalui saldo OVO ya, di sini 50.000 bisa kita tarik. Silakan nanti kalian kerjakan tentunya misinya juga satu per satu ya. Di sini misinya nanti kalian kerjakan satu per satu surveinya tentunya agar langsung bisa melakukan penarikan di dalam aplikasi ini. Oke, di sini langsung saja ya kalian coba nanti aplikasinya, kalian download saja nanti. Untuk link download dari aplikasi ini nanti silakan kalian cek saja, ada kok saya sediakan di deskripsi video ini ya, biar kalian lebih gampang untuk langsung mengunduh aplikasinya.